Waduh. Harus jujur nih. Semoga yang baik-baik aja, jangan ada yang jelek juga enggak apa-apa. Jangan, tenang, saya enggak ngelihat. Mungkin ya keras kepala. Yang enaknya kita bisa, si Prima ini bisa diajak ngobrol. Diajak sharing pun enak. Kalau masalah itu ada rahasia satu, saya nggak boleh nengok kamar. Ya, masalah kamar ini nggak boleh. Kayaknya. Mungkin keras kepala ya. Kalau ada saatnya dia kalau diajak ngobrol lagi asik, ya asik. Tune in nih berarti. Masalah gerakan tapi masalah latihan. Kalau masalah yang lain-lain, ya kita beda tempat tongkrongan. Jadi ketemu saat latihan doang. Tapi di saat tempat latihan, diajak ngobrol pun si Prima yang nyambung. Saya ke Handy. Saya kalau mikirin Handy, mungkin saya nggak bakal sekuat dia gitu, karena dia yang mengalami cedera lebih banyak daripada saya gitu. Itu yang saya pelajari dari dia, kuatnya dia dalam menerima dirinya bahwa ada kendala gitu kan. Ada kendala dari dirinya yang kalau saya ngeluh tuh saya malu gitu sama dia. Kalau saya ngeluh pasti saya malu sama dia gitu. Dan itu tertanam banget di dalam diri saya gitu. Jadi emang kalau saya cuma cederanya apa gitu, saya lebih ke malu sendiri gitu. Yang saya pelajari dari Andy. Buruknya apa ya? Karena kita jarang ngobrol masalah kehidupan pribadi sama Andy. Saya punya teman dekat yang kalau saya punya suatu masalah kepada dia gitu saya ngomongin. Jadi emang kalau untuk masalah paling masalah sepele sih kayak ngobrol gitu, mungkin tekanan ngomong saya yang lebih tinggi atau saya punya masalah di luar kena. Gitu, Handy yang kena gitu kan. Tapi saya langsung konfirmasi ke Handy bahwa nggak usah dipikirin, kayak terkadang kan kita lagi lelah gitu atau lagi nggak mau diganggu atau gimana, ada masalah pribadi atau masalah apa gitu yang sampai ke publik gitu, terus Handy ke bawah-bawah. Sama berdua mas. Kalau saya kain kotor taruh di luar tapi sama. Sih sebenarnya cuma beresin kamar tuh ibarat kayak kan kita punya cleaning service. Iya mas, kan tinggalnya di hotel. Kita tuh latihan tiga kali sehari mas. Kadang-kadang buat ngeberesin kamar tuh ya Allah PR banget ya. Mendingan tidur saya mas, beneran. Beresin kamar, aduh. Tapi biasanya kita emang enggak, kalau biasanya kita selalu kasih waktu ke diri kita. Kalau biasanya kan ini udah kotor banget setiap nih. Hari harus bersihin kamar gitu. Terkadang kan waktu mepet, kita harus istirahat juga gitu kan. Kadang ada waktu kita kita tumpuk Sabtu Minggu baru kita beresin. Sama. Untuk satu tahun ini dia susah sekali bangunnya. Main game. Mungkin nge-game kita. Mungkin hilap dulu. Untuk tahun ini ya, tapi untuk berpuluh-puluh tahun yang lalu, saya. Karena kan saya kehidupannya di atlet kan, jadi emang waktu itu latihannya nggak terlalu pagi. Jadi saya selama 4 tahun itu latihannya jam 8 pagi. Yeah. Sementara Handy udah jam terbiasa 6. Jam 6 gitu. Jadi mungkin dia duluan yang bangunin saya terus gitu. Tapi setahun yang ini, tahun sekarang, karena dia main Mobile Legends terus. Tapi sekarang udah stop kok mas. Stop udah. Wah habis. Kita bilang, udah habis ya, biar pelatih yang turun tangan. Nyetak kuat bertanya. Saya lagi guys. Ya bukan jangan aneh-aneh mas ya kamar mandi. Kita lagi jangan aneh-aneh. Aja orang mikirnya aneh.
ini kan kulit saya hitam nih, mau bersihin jadi putih itu susah. Pakai lama di kamar mandi. Wah, mau gosok-gosok tuh kagak hilang ya. Kagak bercanda-canda. Iya, pasrah sudah. Ini bawel nih, yang ini bawel. Malatian. Enggak malatian. Latihan. Kalau di kamar silent. Silent, kita berdua silent. Karena emang kalau di dalam gerakan gitu biasanya ide muncul dari Yola terus langsung ke Hendy atau Hendy ke Yola gitu. Tapi biasanya paling malas, oh enggak bisa kayak gini. Gua enggak bisa gerakin, lebih banyak saya yang enggak bisa gerakin sebenarnya. Jadi saya kan lebih bawel. Iya, bawel. Kalau saya enggak bisa. Udah enggak. Saya cuma cuman gagor kepala doang kalau ada. Gini ya, enggak bisa. Bingung sendiri. Kata apa? Tapi nanti ada waktunya. Ada waktunya nyari-nyari. Bisa ya udah saya ngikut. Tapi selagi saya enggak bisa ya, saya enggak bisa. Emang saya lebih bawel. Jangan lupa dukung kami, Hendy dan Prima di Asian Games 2018. Dan simak liputannya di medcom.id.